Pada video saya kali ini, kita modif driver Safari 400 watt untuk digunakan pada speaker toa. Untuk bagian yang diganti hanya pada bagian elko saja. Yang pertama, elko 22 mikro yang ini diganti menjadi 1 mikro. Kedua elko ini yang awalnya 100 mikro diganti 10 mikro. Yang ini juga 10 mikro, dan elko pada resonansinya yang ini sama diganti 10 mikro. Ketiga elko ini 10 mikro dan ini menjadi 1 mikro. Untuk voltnya kalian bisa gunakan 50 atau 100 volt. Itu saja. Jadi komponen yang lain nggak usah kita otak-atik lagi. Ini hampir mirip dengan video saya sebelumnya, OCL 150 watt waktu itu. Kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas. Oke, langsung kita coba saja. Seperti itu untuk hasilnya. Saya rasa untuk sound rumahan, kalian yang minim ACC, kalian bisa modif seperti ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.